Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Devi Yulistian. Kali ini saya akan sharing cara membuat makrame sederhana. Kita membutuhkan tali katun, ini panjangnya 1,3 meter, sebanyak 6 buah. Oke, ini keenam tali sudah terpasang. Yang sebelah ini diem ya, yang jadi yang gerak, yang sebelah ini. Untuk yang sebelah sini, sekarang tali ini yang tetap diam dan tali-tali yang sini yang bergerak. Jadinya seperti ini. Sekarang kita ambil 4 yang paling tengah. Setelah itu, yang 2 di tengah kita gabungkan dengan 2 sebelahnya. Yang 2 sisanya ini digabungkan dengan 2 sebelahnya. Setelah ini kita gabungkan lagi yang paling tengah. Jadi seperti ini. Kemudian tali yang ini kita jadikan patokan. Kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelah kanan. Dia jadi patokan lagi. Oke,
disambung dengan tengah yang ini ya, sedikit kita rapikan saja. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita membutuhkan satu tali sepanjang 90 cm. Satu sisi kita kaitkan sebelah sini. Dikaitkannya dengan tali yang panjang sebelah ya. Jadi tali yang kanan ini lebih panjang, karena nanti dia posisinya akan begini. Tali yang panjang ini kaitkan ke sini, okay. Ke depan, ke belakang, terus masukkan ke depan. Jadi posisinya seperti ini. Sekarang kita membutuhkan tali dengan panjang 1 meter sebanyak 18 buah. Kita samakan ujungnya. Kita pasang di tali yang tadi kita pasang. Jadi tali ininya ikut masuk ke dalam simpul. Jadinya seperti ini setelah dipasang semua. Kemudian tali yang paling ujung kita jadikan patokan lagi untuk tali selanjutnya. Jadi dia tetap diam. Jadi antara jarak ini jangan terlalu dekat, kita kasih jarak sedikit. Kita lakukan sampai tengah. Untuk tali yang dari ujung sini kita lakukan sampai setengah bagian. Jadi ini ada sekitar 9. Setengahnya lagi kita ambil dari tali yang paling ujung. Kita lakukan hal yang sama ya, tarik dulu ke sini. Dia jadi patokan utama. Lakukan sampai ujung. Yang terakhir kita gabung kedua tali ini. Jadinya seperti ini. Yang selanjutnya ini yang bagian tengahnya ini ya, yang dua ini. Yang selanjutnya yang sebelah sini kita ikatkan dengan 3 tali. Terus kita hitung dari sini ya, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat kita tarik ke sini, kita ikatkan dengan
3 tali yang lainnya. Oke, kemudian kita satukan jaring yang jadi utamanya. Jadinya seperti ini. Sama halnya dengan bagian sini, kita talikan, ikatkan tali yang ini dengan 3 tali sebelahnya. Kita harus sama jadi. Kemudian kita hitung 4 tali. Tali yang paling ujung kita tali ke arah kanan. Kita satukan 2 tali ini. Jadinya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Kita hitung 4. Tali yang ini kita tali ke sebelah kanan. Kita hitung 4 lagi. Tali yang sini ambil ke kiri. Tadinya sepertinya baru 1 kali. Kita ikat lagi 1 kali. Kemudian kita pukulkan mereka. Oke. Sama untuk yang sebelah sini juga. Jadinya seperti ini. Kita ambil 2 dari sini dan 2 dari sini. Kita simpul square knot. Tiga kali. Kemudian yang ujungnya masukkan bagian atas. Tarik. Jadi seperti ini, kita simpulkan lagi square knot 1 kali. Kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelah kanan.
yang ujungnya kita masukkan ke tengah-tengah. Kita lakukan square knot lagi. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuat square knot di tengah-tengah. Kita gabung dengan yang dua di sebelahnya. Yang dua ini kita gabung juga dengan dua di sebelahnya. Kemudian kita gabung bagian tengahnya. Yang dua ini kita gabung dengan yang dua ini. Sekarang kita gabung yang dua ini. Yang terakhir yang bagian tengah. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan merapikan bagian bawah. Bagian bawahnya akan saya gunting menjadi berbentuk seperti huruf T. Masih belum kelihatan ya. Kita turunkan lagi. Oke, kita ambil tengah-tengah. Sekarang kita potong juga ke arah bagian kanan. Kita pecah-pecah sedikit bagian ini. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.